Om, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu serta memberkati kamunya. Yaitu tanda cowok suka sama kamu pujaan hatinya. Jadi cowok ini bukan sekedar hanya suka saja, tapi benar-benar kamu adalah pujaan dan tambatan hatinya. Baginya, kamu adalah wanita yang terbaik. Sekalipun di luar sana ada yang lebih baik, tapi bagi dia, kamu yang terbaik, kamu yang the best untuk dia. Dan saya pastikan teman-teman cewek, kalau kamu punya pasangan yang seperti ini, kamu dipastikan menjadi cewek yang beruntung serta berbahagia. Berikut tanda cowok suka sama kamu pujaan hatinya. Yang pertama, si cowok tersebut membanggain kamu di depan teman-temannya, menceritakan kekaguman dan perasaannya ke kamu. Saya ingat dulu waktu saya coba dekat atau senang dengan seorang cewek, maka cewek itu saya bangga-banggain di depan teman baik saya. Jadi saya bilang, oh iya cewek itu, aduh, pintar, cewek itu rajin, cewek itu takut Tuhan. Pokoknya kita bangga-banggain deh. Gimana sampai teman kita ini kayak, oh gitu ya, ih keren banget. Gimana pokoknya kita bangga-banggain. Sampai teman kita sendiri bangga sama kita. Dan kita ceritakan betapa kagumnya kita, betapa kuatnya perasaan kita terhadap cewek tersebut. Kenapa? Karena pujian hati. Nah inilah kalau udah bicara tentang pujian hati. Jadi teman-teman cewek, kalau ada cowok benar-benar kamu pujian hatinya, maka dia akan banggain kamu di depan teman-temannya, di depan keluarganya dengan kekaguman dan perasaan yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, si cowok tersebut dia memantau seluruh sosial mediamu, Instagrammu, Facebookmu, Twittermu, seluruhnya dia pantau. Dia pantau. Mungkin dia gak like, mungkin dia gak komen, tapi dia pantau. Atau kalau mau lebih jauh, dia like, dia komen. Nah kenapa dia lakukan itu? Ya karena kamu pujaan hatinya, Neng. Kalau kamu bukan pujaan hatinya, dia gak lakukan itu. Dia memantau seluruh sosial mediamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia selalu berusaha, berinisiatif untuk selalu dekat denganmu. Artinya, waktu kalian ketemu dalam satu acara, selalu satu event, satu kegiatan, dia selalu ada di dekatmu. Entah di sampingmu, entah di depanmu atau di belakangmu. Artinya bisa bertatapan muka langsung dekat. Kalau 1-2 kali kita bisa bilang, oh kebetulan dia ada dekat dengan saya waktu ketemu, itu oke. Tapi kalau udah berkali-kali dia selalu ada di dekatmu, bahkan ekspresinya menunjukkan dia senyum, dia bahagia, matanya berbinar-binar melihat kamu. Itu gak kebetulan, Neng. Apalagi kalau udah berkali-kali. Jadi coba peka untuk menilai itu. Seringkali karena kita gak peka, kita kelewatan yang terbaik yang menjadi pasangan kita nantinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, si cowok tersebut dia senang ngebantu dan menolong kamunya. Artinya teman-teman cewek, waktu kamu minta bantuannya, waktu kamu minta tolong sama dia, dia senang membantu dan menolongmu.
Enggak ada sungut-sungut, enggak ada hitung-hitungan. Dia lakukan dengan ketulusan. Bahkan tanpa kamu minta tolong, tanpa kamu minta bantuannya, dia senang membantumu. Itu yang keempat. Yang kelima, dia menjadi pendengar yang baik untukmu. Waktu kamu curhat, waktu kamu berkeluh kesah, mau berapa jam, mau sampai tengah malam, dia dengerin kamu. Dia bukan cuma denger gitu aja, dia mengerti apa yang kamu sampaikan karena dia fokus dengerin. Dan bukan cuma mengerti, dia juga memberikan solusi, masukan ke kamu. Itu definisi pendengar yang baik. Mendengar, mengerti, dan memberikan solusi. Itu yang kelima. Yang keenam, dia tidak mudah menyerah. Dengan semua sikapmu terhadapnya, mungkin kamu agak cuek sama dia, mungkin kamu gak terlalu peduli, tapi dia gak menyerah untuk mendapatkan perhatian dan hatimu. Dia gak menyerah. Dia lakukan yang terbaik. Dia terus berusaha. Dia terus bersemangat. Itu tanda bahwa dia menyukaimu, pujaan hatinya. Itu yang kelima. Yang keenam, itu yang keenam. Yang ketujuh, dia bahagia bisa melihatmu, bisa menatapmu, dan tersenyum. Jadi setiap kali dia melihatmu, setiap kali kalian ketemu, dia bahagia. Dia menatapmu dan dia tersenyum. Kenapa dia bahagia? Ya karena ada perasaan yang begitu kuat yang mendorong dia untuk kemudian berbahagia. Adalah aneh kalau ada cowok bilang dia suka sama kamu tapi gak bahagia ketemu kamu. Adalah aneh kalau ada cowok bilang suka sama kamu, waktu ketemu kamu biasa banget. Aneh. Orang kalau suka kelihatan dari ekspresinya. Itu gak bisa dibohongin. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, si cowok tersebut dia mengingat jelas semua omongan yang pernah kamu omongin ke dia. Mau hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, gak ada artinya, sama dia, dia mengingat jelas semua omonganmu. Kenapa dia ingat jelas? Ya karena dia fokus. Karena dia pengen tahu banyak tentangmu. Jadi dia dengar baik-baik. Dia mengingat jelas semua omonganmu. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, tanda cowok suka sama kamu, pujaan hatinya. Dia selalu memuji, mengapresiasi, bahkan mendukungmu. Nah, kenapa dia memuji, mengapresiasi dan mendukungmu? Karena ada perasaan suka tadi. Jadi apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-cita dan rencanakan, dia apresiasi. Bahkan dia berikan dukungan. Nah, itu tanda bahwa cowok itu ada hati ke kamu. Tapi dengan catatan, dia konsisten. Bukan cuman hari itu aja, kapanpun dia selalu mendukung kamunya. Itu tanda kalau dia punya hati, punya perasaan, dan kamu adalah pujaan hatinya. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, tanda cowok suka sama kamu, pujaan hatinya adalah dia selalu bersemangat, dia selalu antusias waktu komunikasi ke kamu, apalagi mau ketemu kamu. Oh, dia semangat banget. Dia antusias banget. Bila perlu untuk ketemu sama kamu, dia ambil cuti 1-2 hari. Karena begitu spesialnya kamu, supaya ada quality time ketemu kamu, bahkan dia ambil cuti untukmu. Ya, sekalipun itu gak harus. Dan saya berharap
ini membantu teman-teman cewek untuk bisa menilai semangatnya, antusiasnya seorang cowok komunikasi, apalagi ketemu kamu, karena didorong oleh perasaan suka, terlebih kamu adalah pujaan hatinya. Saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk bisa peka, tajam menilai seorang cowok yang suka sama kamu, pujaan hatinya. Tetap semangat, antusias, hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.